Bismillahirrahmanirrahim. Faslun seterusnya selanjutnya. Yajibu saumu Ramadan bi ahadi umuri khamsatin. Yajibu wajib apa saumu Ramadan puasa bulan Ramadan. Wajib kamu sebab bi ahadi umurin lawan salah siji nang pira-pira perkara khom sabin kang lima. Wajib beng puasa Ramadan atas dasar limang perkara. Nomor siji ahaduha utawi nomor siji nang khom satun umurin khom sabin iku bikamali sabana kelawan sempurnaning bulan Sa'ban, tinggal tunggu pengumuman saking pemerintah mawon. Salasina ya 30 apane ya mandinane sing menetapkan awal akhiring Ramadan niku para ulama yang dijembatani oleh MUI kemudian sampai kudul Menteri Agama. Niku patokan yang ngoten, maka kembali ini bab masalah awal yang Ramadan juga akhir yang Ramadan. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nek ketemu ayat niku patokan yang pun kena. Atiullah taat karo pangeran, wa atiur rasul lan taat karo rasul, wa ulil amri wong sing ngurusi perkara nang umat nanggon babagan awal Ramadan akhir Ramadan. Ulil amri di sini adalah dari perkumpulan para ulama yang dijembatani oleh MUI yang sah secara napa niku Menteri Agama. Kita wajib mengikuti niku lagi wa ulil amri minkum. Ulil amri kita dalam hal awal Ramadan juga akhir Ramadan di Menteri Agama. Ini dikawakna menteri hanya anak penyelenggaraan Kementerian Agama. Wong Islam pada gram tunduk. Lan iki wong Islam model nopo kaya niku. Sebab Menteri Agama terdukung oleh MUI. Niki jenengane ulil amri. Kudu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wajib nderek mengikuti keputusan awal Ramadan juga akhir Ramadan melalui Menteri Agama terdukung oleh MUI Majelis Ulama Indonesia. Ora percaya bae kok badan dewek bae dingin awal Ramadan bae anu kepriwe karepe. Bon kita nderek mawon datang ayat Quran atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Bon pengertian pemerintah Islam dalam hal ini adalah Menteri Agama. Menteri Agama ulil amri kita dalam hal keagamaan titik. Dumeng nganggo katok dawa Menteri Agama ini orang nganggo sarung. Hanya masalah katok dawa jadi masalah. Ada wong sing kesitu alasane. Sebab sing menentukan awal Ramadan ke Ramadan pada katok dawan. Apa urusannya katok dawa? Untung bae ora udasan gawe. Gara-gara niku duli jadi kefanatikan kebencian. Karena golongan mereka mengatakan katok dawa ke haram. Lah kang didalane. Celuk kang di mengharamkan katok dawa.
Jereni Rubelanda, mantas Sababe Komin Bapak Menkum waktu itu. Tapi sekarang katok dawa sudah menjadi adat. Pakane wong Jawa plus wong Islam Jawa. Anu kada kepriwing dedek penemu kok nyelenta bae. Ora tu glembar awal Ramadan dingini. Idul Fitri dingini. Nah, mangga kita pahami betul ketetapan awal Ramadan, akhir Ramadan, cara Kanjeng Nabi niku pakai ru'yah, tidak pakai hisab. Zaman Rasul belum ada hisab. Dan ini mulanya yang diakui secara hukum fikih apapun saja niku adalah penetapan awal Ramadan, akhir Ramadan niku ngangge ru'yah. Rasulullah sendiri waktu itu memakai ruqyah, mboten memakai hisab ilmu falak, mboten, karena waktu itu belum nongol ilmu falak. Makanya benar-benar kita mau derek Rasul yang nganggo ruqyah. Sing meruqyah niku dari pihak pemerintah terdukung oleh para kiai. Kena tulis beberapa tempat di ahli hisab untuk kumpul meruqyah dengan peneropong bintang. Ya itu yang kita akui. Nek panten puasane atau Idul Fitri melu Rasul niku ruqyah. Mboten nggih hisab. Nek biasane dingini puasane Ramadan atau dingini Idul Fitri niku jelas niku nganggo hisab. Hisab bukan hal yang dipakai oleh Rasul. Miking ngaronang katok dawa. Tapi orang gelem itu Kanjeng Nabi. Melu njaluk napa awal Ramadan akhir Ramadan itu ngangge ruqyah, pandangan mata, mboten ngangge hisab, mboten. Bismillahirrahmanirrahim. NU pun sangat menyetujui dengan hal itu. Maka ahli-ahli ru'yah NU sangat dibutuhkan oleh MUI, sangat dibutuhkan oleh Menteri Agama. Tetap rekomendu baik. Ya terserah sih. Bismillahirrahmanirrahim. Yajib wajib apa saumur Ramadan puasa Ramadan bi ahadi umurin kelawan salah siji ning pira-pira perkara khamsatin kang lima nomor siji ahad dua utawi nomor siji ne umurin khamsatin iku bi kamali sabana kelawan sempurna ning bulan saban salah sina ya 30 apane yoman dinane pon detik puasa kedawan gagang puasa niha utawi kaping bindone khamsatin kaping bindone lima iku biru yatil hilali kelawan ningali hilal bulan tumra beng sopo fi hakiman indalam hakeng wong roh akang ningali sopo manhu ing hilal wong niku ngerti hilal oh kawis metu bulane baginya sudah wajib melakukan awal Ramadan. Yang tahu hilal itu, yang tidak tahu tidak boleh ngikut-ngikut. Wa ingkana sian ono sopoman oniku fasikon wong kang fasek. Wong fasek niku wong sing ngawur karo hukum. Wa tali tuha utai kaping telune khamsa Iku bisubuti kelawan tetepeng hilal fi hakiman indalam hakeng wong lam yarokang orang ningali sopoman tadi hu ing hilal tetepeng keyakinan hati bi adri sahadatin kelawan wong kang zetngi biadi sadetin kelawan wongkang adil kaseksenane pasaksenane wonge wong jujur pun boten perlu tunggu pengumuman pemerintah pun ngoten mawon.
Niki hanya ungkapan karena urutan yang faslun. Bismillahirrahmanirrahim warabbi nguha utawi kaping papate al-khamsah iku bi ikhbari adlin, iku bi ikhbari adli riwayatin lawan beritane wong kang jejeg, ceritane wong kang jujur kehidupane. Mau sukin kang kena den percaya bihi kelawan adli riwayah. Niki bab-bab ru'yah. Kita ndak perlu lagi ke terlalu detail begini. Wis tunggu pengumuman pemerintah pun ngoten mawon. Sawaun makonga padha uga tumiba masuk bilqalbin dalam atine wong kowe mau apa sikuhu. Bilqalbin dalam ati apa sing wakonga, apa sikuhu bener jejeg lan luruse man atau adli riwayah. Amla atau tidak. Amla atora waqa'a fil qalbi sikuhu. Bonus pokes. Ngrungokna keterangan pun ngoten mawon saking pemerintah. Wis aja diduwetik pasun piye. Kula waca tok. Amla au gari masukin atawa wong kang ora kena den percaya sapa bi wong tadi yang meningali hilal in waqa'a. Laman tumibo mlebu fil qalbi dalam hati apa sikuhu percaya neng man maring berita tersebut. Wa khamisuha utai kaping limane khamsah iku bidunni biku bidhani dukhuli ramadhan lawan ngira nyono mlebuning bulan ramadhan sing dengan cara bil istihadi lawan istihad penelitian yang saksama. Besar santri ini di bisa ora. Tunggu berita saking Departemen Agama, Menteri Agama pun ngoten mawon. Iman tu mlebe wong istabah kang serupa ragu-ragu antara ya dan tidak ngaling atas eman. Iman ing dalam wong istabah kang serupa tegese ragu-ragu ngaling atas eman apa dzalika dukhul Ramadan. Ndak perlu diperdetil faslun ini. Selanjutnya paslun syurutu sihati, syarat saing puasa. Syurutu sihati utawi pira-pira syarat yang saing saum, saing puasa Ramadan, puasa secara umum wajib di sini adalah Ramadan. Iku arba'at wasya'anu papat pira-pira perkara. Nomor siji, Islamun Islam. Pengakuan Islam pada diri seorang menjadi syarat saing puasa Ramadan. Artinya nek wong sing durung mlebu Islam, maka ora wajib baginya. Ora wajib puasa. Wa aklun lan dening akal. Akale jejeg. Wa niqa'un lan bersih suci min nahwi haidin saking upamana haid. Upama nakhet napa nifas. Wong sing lagi ngetok nakhet, ngetok nifas, iku mboten sah ngelakoni puasa. Wa ilmin. Wa ilmun ngetope. Wa ilmun lan ngerteni bikonil wakti kelawan anane wektu. Oniku kobilan wektu kang bisa menerima disomi maring puasa. Dapripun niki. Waktu yang tidak bisa menerima untuk dipuasani gue ana limang dina. Siji Idul Adha, Idul Fitri mawon urutane. Siji Idul Fitri tanggal siji Sawal. Haram ke puasa, ndak bisa untuk dilakoni puasa sekalipun kodo pun tidak boleh secara hukum yang ketat. Yang kedua Idul Adha. Yang ketiga, keempat dan kelima adalah Ayyam Tasyrik. 11 Dzulhijjah, 12 Dzulhijjah, 13 Dzulhijjah. 3 dina Tasyrik, tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah, bulan besar terong Jawa.
Yang dua Idul Adha, Idul Fitri dan Idul Adha. Itulah waktu sing tidak kobilan di saum. Waktu yang tidak bisa menerima untuk berpuasa. Yang jelas niki wong sing sah puasane wong sing Islam. Wong sing akale sehat. Wong sing bersih dari haid dan nifas. Dan puasa tersebut tidak pada hari yang haram untuk berpuasa. Lan iki dadi kacau tulis. Udah ini kacau, badannya mboten bareng, keyakinannya beda-beda. Kelompok tadi adalah badannya mau, kelompok kita ngesuk. Sing benar sing di wis guru sang pangeran, tapi kita punya patokan kembali ati Allah, ati Rasul, wa ulil amri minkum. Sing kita mengikuti badane niku orang yang ngurusi tentang waktu tersebut. Terulang keterangannya siapa beliau-beliau, para ulama yang halif alak untuk mendukung. Resmui dikibarkan oleh Menteri Agama. Menteri Agama ini ya wong NU. Kon kepriwe manin sih. Cek dulu Menteri Agama yang sering itu NU. Siki NU. Si tetap ada melu. Ya jangan koni jadi wong NU kalau begitu. Niki mayoritas adalah penentu tentang napa hilal, tentang awal Ramadan, akhir Ramadan, itu mayoritas NU. Sudah mayoritas mereka tetap tidak mau mengikuti karena kepriwedane celuk, 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 apa dul, apa bro ya. Celuk, 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 karena kepriwedane. Paslon surutu wujubi. Surutu wujubi utawi pira-pira syarateng wajibeng saum. Nek mau syarat sah. Nek seniki syarat wajib. Iku khomsatun juga ana lima. Iku khomsatu asya'a ana lima pira-pira perkara. Kesarat wajib yang puasa hampir mirip dengan dubur. Nomor siji Islamun Islam. Wa taklifun lan taklif. Taklif niku akil balik. Wa taklifun lan mukalaf. Akil balik. Wa itaqatun lan mampu. Nek ternyata orang mampu puasa, wong niku puasa lelesan terus lemas banget nanti semaput dirkadio misalkan, niku adalah tidak netepi syarat wajib. Artinya mboten wajib puasa nek digawa puasa kok malah dadi les-lesan pet-petan. Wa itaqatun lan itaqah kemampuan mampu untuk puasa. Fasihatun lan sehat. Waras wa iqamatun lan bertempat tinggal di daerahnya masing-masing. Artine iqamah mafhum mukhalafahnya apabila musafir boleh meninggalkan puasa Ramadan di saat musafir, tapi ya mengko ngodoni ngoten. Menangkene ada syarat. Wa iqamatun lan menempat di wilayahnya sendiri iqamah. Artinya lawan kepahamannya sesuai dengan tadi keterangan, apabila wong niku kadan musafir maka boleh meninggalkan puasa. Ora wajib ninggalna puasa, mboten boleh ninggalkan puasa. Yang sering saya ceritakan tata carane musafir sebagai tujuan teng begitu makan marhalaten perhitungan kilometer 90 kilo. Buat tujuan maring Jogja. Terkulang lagi carane puasa musafir. Bise jam 6 esok.
niku bisa niku jam 6 esok. Lah kowe kudu metu kang wilayahmu Baladul Iqamah sedurunge fajar shodiq. Kaya niku carane. Misalkan fajar shodiq jam 4 katakanlah. Sebelum jam 4 kamu harus keluar meninggalkan rumah dan meninggalkan wilayah. Wilayah di sini kaitannya karena maudi'un lahu ismun walahu hukmun. Di mana tempat yang punya nama dan punya hukum. Baik hukum Baladul Jum'ah ataupun hukum Fardhu Kifayah itu yang dipakai. Sumpah mau ke keadaannya nangkene arameng Jogja niku, kamu keluar dulu dari wilayah penempatanmu secara permanen. Niku keluarnya sebelum fajar shodiq, metu pe mriko nang Selarang apa nang Masjid Munawaroh itu sudah keluar dari wilayah kita. Nah, fajar jam 4, kamu sebelum jam 4 harus ada di tempat tersebut di luar wilayah. Mungkin orang puasa narap harus musafir. Lah bisa jam 6. Jam 6 kan wis fajar shodiq, fajar shodiq jam 4. Ngerokok nang kana medang, wong sing ora ngerti dibungo ke santri ngendi kuplukan sarungan kok. Ngerokok ro medang jam 5 jam 6. Wis waya puasa kan. Karena mereka tidak tahu bahwa kamu lagi musafir. Aja ngetonton akeh ini kumuk dadi fitnah. Niku carane ngoten. Asal musafir orang go tata cara ya kudruk apa ing Jogja. Ngesuk bela jam sanga mangkatek atau jam bolesu. Ya tidak bisa ninggalkan puasa saat dari pertama bepergian ke Jogja. Di sana hari yang kedua lah boleh. Niku carane ngoten. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iqamatun rampung. Faslun arkanuhu. Arkanuhu tawi pira-pira rukuneng saum, rukuneng puasa iku salah satu asya'a. Ana telu pira-pira perkara. Nomor siji niatun niat. Niat lailan indalan waktu bengi. Likuli yamin kate saben-saben dina. Tidak boleh niat puasa sebulan penuh. Hanya sekali niat tenang awal puasa terus bengi-bengi selanjutnya ndak niat lagi mboten sah. Ini madhabnya Syafi'i. Kanjeng Nabi menjelaskan malam. Kan. Dapit. Sedangkan katong dalil deh. Ben. Malam yabitu siam qabla al-fajri fala siam lahu. Angka lembaran 120 walaupun beda lembaran. Angka nang radio malam yubayiti siama. Malam yubayiti siama fala siam lahu. Niku hadis saya bilang-bilang. Hadis pertama mengatakan malam yubayit asyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa sing orang nginepaken niat nek puasa esuk sadurunge fajar shodiq maka fala siyama lahu. Bagi dia tidak boleh puasa lan ora sah puasane. Artine kesimpulane nyateng puasa Ramadan awit serupeng serengenge nganti gutul sadurunge mledhek kang fajar shodiq. Oh niku. Atawa awit mledhek apa serupeng serengenge sampai sadurunge waktu subuh. Suwi banget waktune niat to iki. Sebab itulah manakala ana wong puasa Ramadan
kelalen ora niat, mong kelalen kan ora apa-apa, dalam hal ini tetap masalah, tetap mboten sah puasane. Wong wis dine kesempatan waktu sepanjang malam kok mulai serupa yang serangnya mulai buka, yang umpama hari kedua itu mulai waktu buka, belum mlebu maghrib, dari situ sudah masuk waktu untuk berniat sampai gotul sadurunge waktu subuh. Sawenge dek dine kesempatan kon niat puasa kon ternyata kelalen, tetap sekalipun kelalen ora niat puasa, puasane mboten sah. Malam yubayit niku hadis sing rasul, malam yubayit siyama qoblal fajri fala siyama lahu. Barang siapa sing ora nginepaken niat puasa Ramadan sadurunge fajar shadiq, maka puasane dadi mboten sah. Kok kelalen bukan apa? Tetap mboten sah. Ini ana barang kelalen tapi tetap hukum ketat, puasanya tetap ora sah. Ini hanya nangkon niat puasa, wajib puasa Ramadan. Kudu niat. Dan saben bengi kudu niat ini secara safingi. Anama dagang lain boleh niatnya bengi pertama, niatnya nawaitu sama hutin ngan adai farti sahri Ramadhani kulihi. Niku sing madhab lain bisa niatnya meng satu hari di depan saja, engko setiap hari sampai gudul terumpulur niat orang masalah naik shoppingi, tidak begitu. Tetap setiap malam harus niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor siji niatun niat lailan ing dalam waktu bengi, likuli yamin kade saben-saben dina niat terus setiap malam. Saya ulang keterangane, mlebu waktu ning niat ya kowe surupeng serngenge sudah masuk untuk niat sampai gotol sadurunge waktu subuh. Nek wis masuk metu subuh kok kait maghrib ora niat puasa ngesuk, maka sudah tidak bisa melakukan puasa atau kesempatan sah puasane bila memaksakan diri berpuasa. Watarkul likuli fardin likuli yamin fil fardin, dalam puasa perdu. Watarku muftirin lan ninggalakan perkara sing batalakan puasa. Nanti dibuka secara terbuka bahwa apa saja perkara sing dadekna bataleng puasa. Di antaranya adalah dukhulu ainin ilal jawfi minal manfadi. Itu sing populer itu. Mlebuneng sesuatu sing katingalan moto masuk maring jeroning awak, minal manfaat dari lubang badan yang ada di badan kita. Lubang badan apa mawon, kuping, irung, cangkem, telak jerone, terus kubul, dubur. Jadi lubang yang ada di tubuh kita, kuping, loro, anggota itu loro-loro kakean. Wes kuping kanan kiri, pulungan kuping niku jenenge manfaat. Irung manfaat. Cangkem manfaat, kubul dubur manfaat. Dan niku dengan niku tuhulu syai'in atau tuhulu ainin. Apa sing jenenge ain? Sesuatu sing katingalan mata niku bahasa Arab ain. Setelah kebendaan sing mlebu maring jroning awak, mlebune lewat kuping, irung, cangkem, kubul, dubur. Nek mripat tidak termasuk manfaat, tidak ada lubang ke dalam. Bila benda yang ketinggalan mata mlebu mriku, golongan iku sing cara rapen iku manfaat, batal
puasane. Lah kita kudu ngerti betul maksudnya dukhulu syai'in iku mlebu maring jero. Makanya kita harus tahu endi anggota jero, endi anggota jaba. Ibarat kuping anggota jaba niki sebatas ujung jari sing diurek-urekakan, niki jaba. Seterusnya kesana sudah dalam. Mulane anggar lagi puasa jangan lidini kuping, batal puasane niku termasuk mlebuning benda. Dikliti seger gurih nyengir-nyengir batal celuk. Niku dukulu sayin masuknya benda maring jroning awak lewat manfaat. Cukup kalau niki mawon sing kena niki mboten batal niki. Artine bahwa bolongan kuping untuk membedakan mana zahir, mana batin, mana jaba, mana jero, niki nganggo telunjuk jari niki. Niki dereng membatalkan puasa disebab urung dukhulu syai'in ilal jauh minal manfaat aminal mafat au manafid. Irung pun begitu mlebuning sesuatu maring irung sing dadekno batareng puasa napa nek sampe kudus batas batin. Batas batin batas jero. Yang dikatakan jero untuk bolongan irung niku setelahnya janur irung. Makanya tetap wong puasa niku wajib disunatakan istimsak. Nyerot banyu maring irung niki serudut krenyes semprotaken sreng. Jadi batas sing irung di batas jaba dengan batas jero niku janur irung. Sebab itulah wong sing lagi puasa tetap disunatakan, sing penting sadurunge wektu zuhur esi disunatakan anggon babudu madmadoh dan istimsa. Sunat kekemu dan sunat nyerot banyu maring irung sadurunge wudu. Dari keterangan itu bisa untuk menjawab bahwa anggota batin bolongan sing menunjukkan jerok kanggone bolongan irung niku adalah janur. Setelah janur irung, setelahnya janur irung. Lah kan jeroban nang kene nyan jerok kok dadi setelahnya janur irung. Kenapa saya katakan begitu? Kita imbangi dengan hukum yang lain. Kanggone wong puasa manakala arep wudu sebagai kesunatan wudu al-madmadatu dan al-istimsak. Nyerot banyu maring irung tetap masih disunatkan sekalipun wong niku wis kadan puasa asal sadurunge wektu zuhur. Mesti disunatakan kekemu minangka kesunataning wudu. Engko nek wis mlebu zuhur niku makruh. Wong isep banyu maring irung istincak menggudil gudil gudil gudil. Niki banyu teng telapak tangan pat kadongan tangan sedot seretot ces terus disemprotaken irunge niku sprol katut kabeh dise ngupile se napa niku mbleh mambrul kabeh di prol. Kadangmu kaya duil-duil ape kuwi jenenge dudu nyedot kuwi. Istincak niku nyerot banyu karo irung sebagai sunat teng wudu. Nek kita cadokan tangan diserut-serutut krenyes teng mriki niku dereng membatalkan dan tidak membatalkan puasa. Walaupun sudah masuk lubang manafid atau manfaat tapi belum sampai batas batin. Maka tadi saya jelaskan batas batine bolongan irung ya ku anggota badan setelah janur irung. Mohon ngoten mawon. Irung. Nah, batas batine cangkem telak tenggorokan iku teng pundi? Ya kowe nanggon makhrajul huruf halak kha padane sampeyan nang sembayang ngeten nggih. Gomani kha metu apa ora? Gomani hamzah metu apa ora? Ah. Anu sing mantan
kenceng maning huruf halak. Huruf halak niku huruf watanan izhar. Wadhir lada hamzin waha in ha'i wal aini summal ghaini summal kho'i. Iku mlebu nang utekku iki kula umur 6 taun ora ilang lan mlebu ning gase. Wadhir lada hamzin waha in ha'i wal aini summal ghaini summal kho'i. Ada sebagian ulama memberikan patokan untuk mengetahui anggota batinnya tenggorokan sing apabila masuk ke batas batin sesuatu apapun saja batal puasane. Padane sampean nyerot umbel saking hidung gomati gomani khomet ke apa ra kho ha korametu kena dilek. Tapi enggak, kok kometu wajib dibuang. Artinya bahwa batas jero untuk bolongan cangkem tenggorokan kerapai niku nanggone makhrojeng kok atau kak ain gin secara umum makhroje huruf huruf wacanan ilhar wadhir lada hamzin waha in ha'i wal aini summal ghaini summal kha'i. Mau terus sampai betul idgham itu bila guna idgham biguna sampai betul ikhfa wa akhiyana inda bakil akrufi jumlah tuha khomsata asin fa'rifi sidasana kam jadasa sun sekot sama dum tayi banjit bidu kondok dolima. Umur 6 tahun iku apalane iku mlebu teng batu kula. Ya apal ngati udul tua bangka sebab masuknya terlalu gasik. Engge sing mlebune apalan-apalan wis kadung cara tingkatan sekolahane SMP SMA kuwi gelem metu maning. Dadi kelalen tapi mlebune gasik mulane nggar tafid Quran iku awit umur sedini mungkin. Mlebune cepet teng rembu sore gelem metu. Artinya bahwa daya tangkapnya tajam, memorinya ya kuat. Ya ada saja wong ngapal Al-Qur'an wis kelas SMA ya anak, ya nu repot. Bismillahirrahmanirrahim niku tangkem silit lah gue. Mulai anggar puasa ku anggar cewok ngati-hati. Orang itu merdi-merdi suci, tapi sisi lain puasanya jadi batal. Tenggeron terangane, niki cilik buka gigi anak birone. Niku batal zahir ke batin, niku adalah niki niku hal katu dubur, bahasa Arabnya hal katu dubur, wiron niku. Pun cawak yang termawon, ampun didulep-dulep kayak niki, didulep batal puasanya. Ben bersiko, ben suci, persucian cewok silit, nikora perlu didulep-dulep. Apa yang kelihatan manakala jongkok, sing disebut halkatu dubur, sing wironan, bon raine ke raine silit mungkin dikekena baim, bon wes disabun misalkan, dan niku menanggung sabun, bok dirijine keciklong, jeluk, niki dadi batal puasane. Sebab termasuk dukulu sayin ilal jawfi minal manfadi. Nah lebih rumpil maning bocah wadon aja keceron utakmu ngonjubluk gue. Apa yang kelihatan dalam saat bocah wadon dodok itulah yang wajib diamboni banyu manakala atus gede, dan itulah yang cukup diamboni banyu manakala cewok aja ngati keceklong jentike bocah wadon maring bolonganmu. Ini fakih harus tegas begitu. Mulang ngaji kok berjuk teman, harus berjuk, memang ini hukum. Bon apa yang kelihatan kanggone bocah wadon kubul dalan ngarep di saat jongkok itulah yang wajib disuceni, dan itulah yang wajib dikumbah dengan banyu. Aja nanti merdi-merdi kadangkala merdi-merdi itu memaksakan diri. Memaksakan diri kepengen suci malah bablas nanti melanggar hukum. Anggar jendike nanti kejeglong
sampai kudul batas batin, batin-batin jero niku dadi batal. Puasane ngati-ati. Angger nganggo sabun kan berarti jentike karper kon mlebu tuli ben iki den angken ilang. Niku jentike sampean mlebu teng bolongan cilik, mulane cekok aja karo sabun lah. Mau kejeglong pucuke jentik aja karo sabun biasa bae kaya iki jabane bae. Ketane siayi masa borong amat wis nyatan dipapairi ben kena kok. Orang mami nganggo banyu sekali lagi pepper niku persediaan bukan darurat boleh dengan pepper. Lah bebek hamba banyu lah. Yang penting pepperi baik, baik pepper ataupun pepper kencing. Itu saja begitu dasar di bawah sholat. Mata nadem, bunguyuh, bungising. Arab cewek nganggo banyu kok. Ketane adem teman. Wes ora perlu nganggo banyu. Nganggo pepper apa duduk beduk apa apa yang penting awas engko aja nganggo pepper duduk beduk kan kayu gulugu mau kenang kasar jenuh deh pada malah tubles langsung kruwel lepona tatok selera jebret terus wudu sembahyang gak boleh kok aja sok merdi merdi suci merdi merdi bersih di saat tewok sedangkan sedangkan keadaan lagi puasa Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Watarku mutirin lan ninggalakan perkara kang batalakan puasa maka temburi pirang-pirang diantara kula sebutakan iku. Bismillahirrahmanirrahim. Dakiran tur wong kang sadar eling muhtaron tur karepe dhewe ati muhtaron iku muhtaron iku tidak dipaksa. Ogar jahilin tur tutu wong kang bodoh ora ngerti makdurin kang den maafkan dalam hukum pon artinya ngeten saya ulang lagi rukuneng niat kana telu arkanuhu ngembeten ngoten arkanu rukuneng puasa dadi rukuneng puasa ana telu nomor siji niat niate nang wektu bengi. Waktu nyata kowe mulai waktu maghrib sampai saat durunge waktu subuh, bahwa niku waktu panjang sekali untuk niat. Sebab itu tadi saya ulang keterangane, mana kalau wong niku nganti kelalen orang niat puasa ngesuk, bengine orang niat, maka tetap puasanya tidak batal dan tidak bisa melakukan puasa sebab tidak niat nang waktu bengi, arti waktu bengi. Suruh pengsernenge waktu maghrib sampai betul saat durunge fajar sotik menetek atau saat durunge waktu subuh bon kok yakuli partin setiap setiap yakuli yamin saben dina neng puasa perdu ora kena dijamak maka niat nanggon dina pertama sampai telung puluh dina niku mboten sah tetep setiap hari harus niat watar pol muftirati lan ninggalaken perkara kang batalaken puasa kadang nang radio nang anu sok pada luput lagi puasa jangan marah itu batal puasane iku bahaya lagi puasa jangan rasani batal puasane bukan batal puasane dul marah niku dadi batalaken ganjaran ganjaran mboten mlebu. Kadanglah mubalik-mubalik karena sing pada salah ngomong lagi puasa jangan jangan ngerasani terus jangan marah nanti batal tidak batal dudu orang gur batal puasan itu tidak tapi batal ganjaran nek niku. Bismillahirrahmanirrahim. Zakiran tur wong kang eling muhtaron tur karepe dhewek tanpa ada paksaan. Mugaro jahilin tur wong kang ora bodoh sipateng jahil ma'dulin kang den maafkan dalam hukum waso imin lah ketan waso imin nyentil lang beri apa karepe kembali rukuneng puasa waso imin lah ini gini ada kalimat nyentil tadi apa karepe enak bahasa Jawa ini waso imin nan wong kang puasa artine syarat apa rukun? Rukun yang puasa rukun sesuatu yang dilakukan setelah masuk kepada sesuatu yang dirukuni naik syarat sesuatu yang dilakukan sebelum melakukan sesuatu yang disyarati
syaratnya sholat wudhu. Lakonnya wudhu sadurunge mlebu maring sholat. Nah termasuk niki rukun. Rukun sesuatu yang harus dilakukan di saat melakukan hal kewajiban tersebut. Tekne wonten kalimat wasaimun, pahami betul niku akeh wong padha ora paham niki. Wasaimun lan wong kang puasa. Loh, mengendi sambunge iki? Artinya ngeten. Dari tit pacar sotik sampai surpeng serenge marib sampai harus sadar diri aku puasa ojo ngati pikirannya hilang bahwa anda lagi puasa niki karape yang kita ngerti niku zakiran muhtaram waso imun niku karape niki rukun yang puasa sehingga dalam lapang badannya pelek nah rasa rumongso siang hari itu anda lagi puasa, ingatan anda lagi puasa jangan sampai lepas dari ingatan pikiran dan hatimu. Nek nanggon lain tidak menjadi rukun. Satu contoh nanggon arkanul wudhu niki mboten mlebu. Tapi sing main sampean wudhu mung ngilangi hadas terus nerusna wis batin emang dia ora apa-apa. Sing main sunat rasa rumangsa yen kowe lagi wudu. Niku untuk nggene ati rasa rumangsa niku sunat dalam wudu. Nanggon puasa rasa rumangsa yen kowe sedina penuh niku lagi puasa. Ini menjadi rukuning puasa. Ini shaimun, ini shaimun. Atine niku terus mengakui diri bahwa aku lagi puasa, jangan lepas perasaan itu sepanjang siang. Kecuali lagi turu, hilang perasaan, hilang pikiran, dan ini lah arti dari puasa imun. Berarti yang ke satu, dua, niat, terus tarkul muftir. Yang ketiga, puasa imun. Dan ini rasa rumangsa atinya jaujul bahwa dirimu lagi puasa. Perasaan itu selalu dibawa di waktu siang kecuali lagi tidur dan seterusnya.